Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sob. Selamat datang di channel Ide Serba Murah. Di video kali ini aku akan membuat video bagaimana cara membuat avatar atau memunculkan menu avatar di Facebook ya. Jadi mohon maaf jika ada berisik soalnya saya ada di dekat jalan ya. Nah, di sini cara memunculkan menu avatar kalian yaitu buka dulu Google Play Store. Lalu di sini kalian ketikkan yaitu Facebook. Ketikkan Facebook. Lalu kalian perbarui atau update ya. Nah, jadi kalian update ya. Kalau saya sudah perbarui jadi tinggal buka. Kalian klik garis 3. Kalian scroll ke bawah. Terus klik yaitu menu lainnya. Nah, di sini ada scroll ke atas ada avatar ya. Avatar kalian klik. Kita tunggu. Di sini kalian bisa membuat avatar sesuka kalian ya. Misalkan saya yang ini. Ini hanya contoh ya. Jadi nanti kalian bisa rambut panjang, pendek, terus muka dan lain-lainnya ya. Di sini saya pilih rambut yang ini ya, agak gaul yang ini. Lalu di sini saya memilih yaitu warna rambut. Di sini aku memilih suka yang ini. Lalu di sini kalian bisa bentuk wajah ya. Jadi bentuk wajahnya aku agak kayak gini ya. Ini. Terus kalian bisa ada kayak gini, kayak tanda-tanda di kayak tanda apa ya ini namanya ya, hitam-hitam itu loh ya di badan. Tapi di sini aku nggak aku kasih. Di sini aku kasih mata garis-garisnya yang ini. Terus matanya agak sipit ya, berarti yang mana ya? Yang ini aja. Yang ini. Terus kalian bisa warna ya mata ya. Jika pengen jadi lensa seperti ini. Terus kalian klik yang ini make up ya, terserah kalian kalau perempuan. Alisnya kalian bisa pilih yang mana. Di sini aku akan memakai kacamata. Yang ini aja. Terus di sini aku akan memakai kacamatanya yang warna itu aja ya. Terus di sini hidungnya, kalian hidungnya sudah mirip saya. Di sini kalian klik yaitu tindik nggak pakai. Bibirnya yang mana ya? Bibirnya yang ini ya. Saya bibirnya yang ini. Yang ini. Terus kalian pilih kumis kalau punya kumis ya. Aku nggak punya kumis. Nggak punya kumis. Jadi bisa pakai celana panjang ya, bentuk tubuh atau apa ya. Aku agak gemuk sih. Jadi yang ini aja. Terus pilih di sini pakaian. Aku pakai yang gaul dong. Pakai yang ini. Terus saya memakai anting-anting ya. Anting-anting seperti ini, aku pakai yang ini aja biar keren. Nah, setelah seperti ini kalian sudah nggak mau apa-apain, kalian klik selesai. Kita tunggu, maaf ya agak berisik ya karena saya ada di jalan. Lalu klik selanjutnya. Lalu di sini kalian klik selanjutnya. Nah, di sini kalian pilih yang mana, yang ini atau yang ini atau yang saya pilih yang ini aja ya. Terus di sini kalian klik yaitu bagikan ke kabar beranda ya. Nah, seperti ini. Kalian bisa menulis hai apa kabar gitu ya. Nah, seperti ini kalian klik ya posting. Kita coba. Nah, kalian bisa mengganti layar belakang. Selanjut simpan 7 hari. Nah, seperti ini ya, kalian bisa bagikan, jadikan foto profil juga bisa ya. Nah, seperti ini aja caranya ya, mudah banget ya.
Oke, semoga bermanfaat. Mohon maaf ya jika berisik.